orang akan melakukan yang sama kepada kamu gitu loh. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, kita pikirin dulu, kalau kita yang diginiin enak gak ya? Pasti gak enak, udahlah. Apa lebih baik forgive and forget, atau ya udah cukup tahu aja lah kayak begitu. Tidak perlu menjatuhkan orang dengan berbagai cara, dengan berbagai macam kata-kata yang menyakitkan. Karena biar bagaimanapun yang menilai itu kan masyarakat. Seperti Vanessa kemarin, tanpa ada alasan yang jelas kenapa, tapi dia kan menunjukkan sekali kebenciannya dia terhadap aku gitu ya. Sampai bencinya tuh ibarat kata tuh udah bertanduk gitu kepalanya. kalau misalnya ngebahas tentang aku gitu. Sampai nyindir-nyindir di sosial media lah, yang sampai ngatain aku di acara live televisi segala macam. Di live acara live televisi dia menyamakan aku dengan hewan, dengan binatang. Dia nyebut aku ngapain juga apa cemburu sama dugong. Orang kalau sudah berani istilahnya menyamakan seseorang dengan binatang, itu ada sesuatu yang salah dengan otaknya dan dengan hatinya. Itu yang harus dipertanyakan gitu loh.